Hey guys, saya ingin memarut buah petik muda untuk dibuat sayur dia. Saya nak masak ayam, masak lemak, cili api dengan sayur buah petik muda. Hey guys, sekarang saya proses marut dia. Biar dia jadi halus. Ini hasil dari tadi guys, yang telah saya parut. Hey guys, bertemu lagi dalam channel saya Kenesi. Pada petang ini saya ingin masak buah pepaya, buah betik muda, masak lemak, cili api dengan ayam. Okay guys, mari saya tunjukkan bahan-bahan yang kita perlukan guys. Yes, di sini kita perlukan isi ayam yang telah saya iris kecil tadi. Okey, buah betik yang telah kita iris, buah betik muda. Okey, ada bawang merah, bawang putih dan cili. Okey, cili ini ikut kesesuaian lah. Kalau nak yang pedas, banyak lagi. Okey, kita ada santan, santan kotak saya guna dan serbuk kunyit. Okey, untuk menggoreng kita ada minyak masak, perasa, kita ada garam dan Ajinomoto. Okey. Mula-mula kita nyalakan api. Kita nak rebus dulu ayam dia. Okey. Biarkan dia masak seketika di luar. Di dalam dia masih segar. Okey. Nanti kita akan goreng dia nanti bersama dengan buah betik muda. Okey guys, kita tunggu air kita panas guys. Stay tuned guys. Okay guys, ayam kita telah mendidih. Kita masukkan isi ayam. Kacau-kacau guys. Kita masak dia beberapa minit, dia akan dia lembut. Isi ayam kita lembut guys. Kemudian kita angkat.
Oke guys, kita padamkan api. Kita angkat dulu isi ayam deh guys. Oke guys, seterusnya kita ingin membuat bahan-bahan yang seterusnya guys. Oke guys, setelah kita masukkan bawang putih, bawang merah tadi, dan kini kita masukkan serbuk kunyit agak-agak lah guys. Oke guys, kita tunggu guys. Guys, terusnya kita masukkan daging ayam. Deh guys, baru kita masukkan buah betel. Seterusnya kita masukkan petai muda. Biarkan seketika guys sebelum kita masukkan santan.
Ajinomoto. Sedikit garam, gula. Guys, kita kecoh lagi guys. Siap guys, setelah itu kita padamkan api. Oke guys, masak sudah. Kita padamkan api guys, kita angkat. Oke guys, siap sudah buah betek muda masak lemak cili api dengan ayam guys. Oke, hidangan kita malam ini guys. Guys, kita boleh taburkan bawang goreng di atas masakan kita guys. Oke guys, saya rasa dulu guys. Sedap guys. Jangan lupa cuba resepi saya guys. Oke guys, stay tune. Guys, kiranya anda berminat dengan video saya, jangan lupa like, comment and share. Subscribe channel saya KNAC agar anda tidak tinggal video saya yang seterusnya guys. Oke, sekian guys. Jumpa lagi.